Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Wayne Ovozan. And today kita nampak satu lagi video pasal Beyblade. Dan aku nampak dekat dia punya title, aku nak buat Awakening Battle. Tak ada Awaken, Awakening tu sedang aku tengah buat tadi. So sebelum kau tengok video ni, aku tak sangka so subscribe apa ya, aku fikir kau fikir sangat. So sebelum kau tengok video ni, kau jangan lupa tengok video sebelum aku. Sebab aku akan ajar korang cara-cara nak buat Awaken bagi Beyblade, bagi driver Volcan yang fake. Actually aku sebenarnya aku dengan kawan aku actually. Waktu tu aku tukar kawan aku dulu Volcan ni. Kita main tukar-tukar. Lepas tu sebenarnya driver ni daripada 2000, daripada tahun lepas tak silap aku buat 5. So dan aku first aku tukar dengan kawan aku, lepas kawan aku tukar aku. Dan kalau kau tahu, kalau kau ingat lagi nama dia Fami. So dia dah pun lama saya buat video. Last dia buat video pun tahun lepas dia dah stop buat video. So actually ini ya driver yang dah lama. Actually, sebenarnya kalau korang tahu kan, kalau driver yang dia lama main kan, dia akan awaken kan. So, kalau korang tahu, lepas kita nak main setahun lebih guna-guna. Memang annoying gila lah. Kita rasa macam, lepas aku tukar balik, aku tukar balik. So, kita rasa macam noob. So, akhirnya aku beli daripada kawan aku. Dan aku pun baru beli tadi. So, bila aku beli tadi, aku rasa macam dia boleh awaken lah. Sebab aku try dulu kan, belum lagi kan. Lepas tu, balik rumah, waktu aku balik rumah, waktu petang lah. Aku pun spray banyak WD-14 dalam ni. Dan akhirnya dia jadi Awaken Volcanic. So memang mantap. Memang dia punya pergerakan dia pun memang mantap. Tapi aku akan tunjuk dulu dia punya test spin untuk Volcanic ni. Jadi ni aku tiru daripada combo suatu video tu. Aku lupa nama dia. Tapi dia guna Volcanic dia. So aku guna Volcanic dia. Dan aku akan tunjuk dulu test spin dia. So test spin yang pertama kita kena launch daripada tegak macam ni. Tegak. Itu lah. So, dia akan bergerak ke tepi. Dia akan jadi macam ni. Tapi, kadang-kadang dia tertolak sikit. Sebab kalau korang nampak kan, ada salotip ni. Salotip ni ada terkembang. So, bila jalan tu macam ternaik. So, korang jangan cakap yang aku punya Awaken TAD. Dia sebenarnya sebab benda tu. So, aku tak kisah apa benda tu. Tak ada apa-apa. Jadi, aku punya stadium dah memang licin gila. Sebab, aku kan spray kat dalam ni. Yang macam tu. So, memang dia basah gitu lah. So cara yang kedua, korang kena launch sengit. Angle dia sengit macam ni. Ikan tegak ni kan, dia kau sengit. Dia akan jadi macam ni. Dia akan gesek. Dia akan jadi stamina tengah. Kau tahu, ini memang volcanic. Aku rasa korang tahu lah kan. So aku tak buat cara-cara buat awaken volcanic Takaratomi. Sebab dah banyak dah channel buat. Aku just buat yang lain pada lain, iaitu volcanic fake. So actually memang memang dia jadi stamina. So dia memang jadi stamina. Memang kau tengok stamina. Memang dia stamina kalau kau nak ingat. So kita akan battlekan Awaken Volcanic Takaratomi dengan Awaken Volcanic Fake. Tapi ini ialah Awaken Dash daripada Fake. Aku sebenarnya aku buat Dash ni sebab kalau kau nak tahu dia punya ni jap eh. Dia punya spin dial ni memang tak kuat. Aku just tukar. Aku just panjangkan spin dial ni. Kalau kata dekat channel budak Arya, Arya dia nama dia. Aku just tarik spin dial ni, dia kata aku tukar kepada merah biar nampak macam dash. So, aku nak bagi dia ketat lagi. Kalau tak memang dia tak ketat langsung. Adalah ketat sikit kan. Ini pun memang tak ketat. Kau dengar bunyi tapi memang tak ketat langsung. So, kita akan battle ni. Jadi kita akan tengok mana lagi yang lagi mantap, lagi macam lagi power lah. Dan kita akan start untuk tarik angle tegak. Aku tarik takara dulu sebab takara lebih tak menggila kan. Fake punya dia okey tapi cuma kadang-kadang dia terlebih laju sebab dia kan tak boleh tu kan. Macam over sangat. Sekejap. Sebelum menang. Aduh, awaken. Woi! Serius lah! Best. Tapi aku tak kisah pun. Cuma aku tak akan kira markah. Aku jangan tengok mana lagi power. Dia best. First sebab tak ketat. Sebab dia bukan dash. Yang kedua sebab yang ni master. So, tapi dia attacking lagi mantap. Tapi kita main je. Aku pun tak kisah dah. Best. Cuma aku akan cuba untuk cari Volcanic Takaratomi yang dash punya.
daripada Poison Dragon ataupun aku cari daripada Beyblade. Tak tahu lah. Ada juga deh. Tak aku cari. Try lah. Okay. Kita akan start tarik kesingat pula. Kita so, takara kami menang. Aku dah cakap sebab satu banding takara, tapi aku guna display supaya dia lebih stabil. Dan Disney pun fake, tapi yang lain semua takara lah. Dengan driver ni. So, kita akan start dengan video juga. Okay, tuan. Nak sengit ni korang? Tinggal sengit. Sengit semua, bye. Weh, master lah. Master pula. Mi. Takara tu menang. Dia punya volcanic. Aku tak nak buat battle sebenarnya. Dah battle je. So, yang ke... Lepas kita dah battle ni, kalau kau tengok memang tak ada mantap semua. So, aku nak try untuk... tak tahu lah. Dan aku rasa keep battle juga. Main je lah. So, aku pun tak tahu nak buat apa sebab... Aku tak tahu lah. Sebab biasanya kalau lagi sekolah, aku simpan duit sikit. Nak beli beli apa. Sebab kan cuti kan. Kau tahu lah, cuti kan. Tu nak beli apa kan? Duit sekolah aku tak dapat kesan sebab duit. Wey, wey, wey. Aku tak macam... Wey. Fit macam dah, okey je. Dia tak gila sangat lah. Sebenarnya kalau kau nak tahu kan, dia burst Imperial sebab... First sebab dia punya tepi ni, aku dah jadikan dia bukan... Bounce punya tu. Dah jadi memang power. So, semua tempat air power. Bukan aku jadikan. Cuma daripada kawan aku juga. Kawan aku pun buat juga semua. Memang aku pun tak tahu lah kenapa dia buat. Sedangkan lagi tak power. Ya, tak kisah pun. Asalkan aku ada. Kita orang sengit je lah korang. Sengit lagi okey lah. Macam korang daripada dia tegak macam gila sikit. Jadi ya, memang fake dia akan macam ni. Tapi dia still dekat dalam ring tu. So, walaupun aku cakap macam, fake macam ada attacking dia tak meng, dia tak okay pun. Jadi sebenarnya macam ni dia pusing ni. Ni. Banyak gila stamina dia. Memang tak habis. Kata tengok. Bukan tak habis, habis lah. Tapi dia macam banyak lagi stamina dia simpan. Tengok. Kejap dia langgar. Yang kat tengah tu, IPD dah selalu. Tengok. Akhirnya fake memang. Driver fake. So, kita akan bagi. Kau jangan tengok fake yang Noah. Tapi kadang-kadang fake no sebab senang hancur. So sekarang ada benda hancur. So daripada Zui Long Guinness aku kan ada driver. Aku tak nak luahan hati pun tapi cuma aku sanya itu. Aku punya ni. Apa yang nama dia? Tak ingat. Sekejap. Aku tak ingat. Sebab aku tak risau pun. Daripada Zui Long Guinness punya driver aku punya patah dah. Sebab aku battlekan dengan. Okay bus. Aku tak risau pun. Sebab aku battle dengan master dia tu. Dia langgar bawah. So, kata. Satu lagi sebab dia tentak. Waktu dia langsung dia tentak ke bawah. Macam macam mana? Aku tak tahu macam mana cakap. Tapi dia memang... Dari tak dia patah. Satu lagi sebab fake. So, aku nak tunggu sampai... Aku sampai 10 minit kot. So, wah. Aku pun dah malas lah sebab dia asyik. Aku tu so. Dia nak boost ke apa ke, try lah baik kalian. Ni macam sesi sembang, aku tak tahu kenapa aku cakap ini. Ya, beri ya, oi, entah. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya Imperial ni kalau kita jadikan dia tegak macam ni dia okey lah. Cuma dia tak apa-apa bagus bila orang tak. So setelah aku guna Disting sebab bila dia tak waktu dia macam sengit sikit kan. Nanti dia akan tak ni dia dah akan bounce macam ni. Macam bounce lah aku tahu lah bounce kan. Aku tak tahu kenapa bounce dia ke sini bukan ke sini. Ini sebab waktu tu dia lawan dengan Wizard Puff ni so dia boleh bounce. Tapi just menjoker kan Ryan. Tahu lah. Fake kan? Biasa tu. Normal. So. Inilah.
Aku desa. Aku yang sama kalau desa ini. So ini adalah video santai aja. Aku tak nak buat macam serius sangat. Sebab dia pun aku pun tak tahu nak buat video apa. Dan aku rasa selepas ni aku akan buat video tentang Destroy Awaken pula. Aku tu tak tahu lah. Sebab tak ada siapa-siapa lagi buat video tu. So aku akan try buat. Dan itu jadi video kau hari ni. Dan kalau kau nak like, like lah. Tapi tak ada komen. So, itu jadi video kau hari ni. Bye. Okay, oh my god. Tak payah buat. Bye.